Okey, so saya rasa saya boleh mulakan lah. Okay, pertandingan pantun peringkat Dek Rasik pusingan pertama. Okey. Bersyukur kita ke hadirat Ilahi kerana pada hari ini kita bersama-sama dapat beramah mesra dan saling bertukar pendapat dalam pesta pantun peringkat Dek Rasik sambil berhubung mesra, kita dapat menghayati keindahan warisan Melayu yang tak luput ditelan zaman biarpun arus kemajuan dihirup segar sekarang ini. Eloklah saya memperkenalkan barisan pemantun pada hari ini. Okey. Pemantun pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima terdiri daripada wakil daripada SMK Sid. Manakala pemantun A, B, C, D dan E wakil daripada SMK Batu Lapan. Tuan-tuan dan puan-puan, landasan peraturan wajar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta. Sehubungan itu, saya bacakan peraturan-peraturan pertandingan pantun. Pantun yang dibenarkan ialah pantun empat kerat dengan dua baris pembayang dan dua baris maksud. Masa yang dibenarkan untuk menjual dan membeli pantun ialah masa menjual pantun 20 saat. Saya ulangi, masa menjual pantun 20 saat untuk pusingan pertama dan 40 saat untuk pusingan ketiga serta pusingan tambahan. Masa untuk membeli pantun 17 saat untuk pusingan pertama, kedua, ketiga dan pusingan tambahan. Untuk pusingan kedua, masa menjual dan membeli pantun ialah 70 saat. Pantun hanya boleh dijual dan dibeli setelah loceng dibunyikan. Jual pantun. Loceng dibunyikan sekali sebanyak loceng dibunyikan sekali sebaik sahaja juru pantun meminta pemantun menjualkan pantun, dan loceng akan dibunyikan dua kali setelah tamat masa menjual, iaitu tamatnya 20 saat untuk pusingan pertama. Sementara pusingan kedua, masa menjual pantun ialah 70 saat dan masa menjual pantun bagi pusingan ketiga dan pusingan tambahan adalah 40 saat. Belian pantun. Loceng dibunyikan sekali sebaik sahaja dan juru pantun meminta pemantun membeli pantun. Loceng dibunyikan dua kali menandakan masa membeli pantun telah tamat, iaitu 70 saat. Pantun yang dibeli diwajib dijawab selepas loceng dua kali dibunyikan. Tidak akan dibeli sebarang pantun yang gagal menjual pantun dalam tempoh masa yang dibenarkan tidak mendapat sebarang markah. Sebaliknya, pembeli pantun tersebut tetap dikehendaki membeli pantun berasaskan tema yang sepatutnya dijual oleh pihak lawan. Pembeli pantun tidak dibenarkan meminta mengulang pantun yang dijual oleh penjual pantun kecuali atas permintaan juru pantun setelah mendapat arahan daripada ketua hakim. Setiap pemantun dikehendaki menjual 3 rangkap pantun berdasarkan tema yang ditetapkan dan membeli rangkap pantun. Pertandingan pantun dijalankan dalam 4 pusingan. Jika berlaku seri, pemenang akan ditentukan menerusi sistem juri. Jika masih berlaku seri, pasukan mendapat markah isi terbanyak dikira sebagai pemenang. Pembahagian markah. Isi sebanyak 20 markah. Bahasa 20 markah. Persembahan 10 markah. Pertandingan ini dihakimi oleh 5 hakim. Isi 2 hakim. Bahasa 2 hakim dan persembahan 1 hakim. Pemantun tidak dibenarkan berbincang atau meniru dalam kumpulan masing-masing sama ada secara lisan ataupun bertulis. Sekiranya berlaku perbincangan atau meniru, markah akan dipotong sebanyak 50% daripada jumlah markah keseluruhan. Pada pusingan kedua, semua pemantun hendaklah berpantun secara spontan, bebas berdasarkan tema yang terkawal yang dipilih oleh pemantun sendiri. Prosedurnya, selepas saja selesai pusingan pertama,
para pemantun hendaklah menyerahkan semua kertas nota, buku, bahan kepada urus setia. Maksudnya tiada ada apa-apa bahan bersama-sama pemantun. Pemantun akan diberi kertas kosong, mencabut undian tema, diberikan 70 saat untuk menjual dan membeli pantun berdasarkan tema tersebut secara spontan. Pada pusingan ketiga, semua pemantun hendaklah berpantun secara spontan atau bebas berdasarkan tema pemantun sendiri. Pemantun mesti menyerahkan tema pantun kepada jurupantun untuk diumumkan oleh jurupantun sebelum pertandingan dimulakan. Pembeli pantun tidak dibenarkan meminta mengulang tema pantun yang disebutkan oleh juri pantun kecuali atas budi bicara juri pantun setelah mendapat arahan daripada ketua hakim. Pantun hendaklah dicipta dan dijual pada masa 40 saat. Pemantun juga tidak boleh mempunyai sebarang bahan rujukan, iaitu tidak ada apa-apa bahan bersama-sama pemantun kecuali kertas kosong dan alat tulis yang telah diberikan semasa pusingan kedua. Pada pusingan ketiga, pemantun boleh menjual pantun dengan tema yang sama dalam pusingan awal dan kedua. Bagaimanapun, untuk memperolehi markah yang baik, sewajarnya pemantun dapat menjual pantun yang berbeza seperti aspek pembayar, soalan, pemilihan diksi dan lain-lain. Pada pusingan tambahan, pemantun keempat hendaklah berpantun secara spontan atau bebas berdasarkan tema pemantun sendiri. Pemantun mesti menyerahkan tema pantun kepada jurupantun untuk diumumkan oleh jurupantun sebelum menjualkan pantun masing-masing. Pembeli pantun tidak dibenarkan meminta mengulang tema pantun yang disebutkan oleh jurupantun kecuali atas budi bicara jurupantun setelah mendapat arahan daripada ketua hakim. Pantun hendaklah dicipta dan dijual dalam masa 40 saat. Pemantun juga tidak boleh mempunyai sebarang bahan rujukan, iaitu tidak ada apa-apa bersama pemantun kecuali kertas kosong dan alat tulis yang telah diberikan semasa pusingan kedua. Cara pembacaan pantun secara berhemah seperti begini. Indah cuaca senja menjelang, lembat rimbun pohon mengkudu. Bismillah kata pembuka gelanggang, silat pantun anak Melayu. Okay, so kita mulakan pertandingan pantun pusingan pertama. Di sini saya menjemput. Okey, pemantun pertama untuk menjualkan pantun kepada. Okey, baiklah, dipersilakan pemantun pertama daripada SMKC menjual pantun kepada pemantun A, iaitu daripada SMK Batu 8. Dipersilakan. Dengar ya Adinda, sayang sena wangi semerbak dihinggap mendadak jatuh berdimpa. Virus corona semakin merebak, mengapa anda semakin alpa? Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Pada sekali hari dari saya, dengan kata penambah, tak sedikit tanda bahawa luas semesta sudah bersepi, hiasin dengan perubahan atasnya. Virus membunuh, kepindahan dan nasib manusia. Minta maaf, kami kurang jelas. Okey, dengan pantun daripada pemantun A, minta boleh
tolong ulang balik. Pergi ke depan kamera dan cuba takut awak punya suara. Tak dengar. Boleh main ke depan kamera tak? Tidak alfa itu bukan manusia. Maaf, minta maaf lain sekali daripada SMK Batu 8. So minta pembantuan A untuk ulang lagi sekali boleh? Maaf lah sebab kami langsung tak dengar. Suara tenggelam timbul. Baca pelan-pelan daripada SMK Batu 8. Cuk mana ada kat sini? Boleh dengar kan? Okey, boleh. Clear. Ni clear. Lepas tak tutup suara. Mana sungguh tidak akan dari sana. Sertakanlah dengan betul hamba. Tak sendiri, tak nak kawan. Kuasa semesta indah bersemi. Dia si dunam. Anak kasia. Virus membunuh seluruh bumi. Apa itu bukan manusia. Okey, terima kasih kepada pembantun A. Okay, diminta pembantun A untuk menjualkan pantunnya kepada pembantun pertama. Dengarkan Adinda, kain berlipat dalam istana, pakaian putri, raja kayangan. Siapa nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Okey, anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat. Dengar ya pantun hamba. Ambil galah mengait jamu jatuh ke duduk terasa gayat. Benar guru memberi ilmu akan diingat ke akhir hayat. Okey, terima kasih. Okey, sekarang saya mau persilakan. Kita nak tunggu dulu. Nanti tunggu dulu. Okey. Hakim tak tutup mic dia, masa tak dengar. Ganggu. Okey, Batu 8 dengar lah tadi. Antun tadi. Dengar lah. SMK Sik, okey ya. Dengar lah. Boleh lah. Assalamualaikum. Satu permintaan dari SMK Sik. Minta Hakim, semasa tak cakap, tolong tutup, mutekan mic. Sebab mengganggu juga. Okey, terima kasih. Minta maaf no. Okay, baik. Okay. Siapa juga? Tak ada.
Okey, sekarang kita sambung pertandingan kita. Dipersilakan memantun kedua untuk menjualkan pantunnya kepada memantun B. Perjalanan Ria tersenyum manis. Dengar ya cik adik manis. Tumbuh berjajar di hujung desa. Pohon bayas dibuat ulam. Tempat belajar harus selesa. Mengapa kelas kelihatan kelam? Okey, anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat. Akhir rasanya daun begagak menjala di tepi sekolah. Kelas itu tidak selalu dijaga, itulah tanda kebersihan tidak diamal. Okey, sekarang dipersilakan pemantun B untuk menjualkan pantunnya kepada pemantun kedua. Dengar ya, tentang itu lain disidak. Disidak oleh si anak darah. Hati Malaysia pilihan ramai. Gagahkah ia di luar negara? Anda tengah tadi, sila jawab dalam masa 70 saat. Ikan bawal, ikan keli, pantun tuan jual, hamba membeli. Pohon kemboja di tepi dokong, dipetik lagi oleh si dara. Bukan sengaja tidak menyokong, harganya tinggi, itulah angkara. Okay, sekarang dipersilakan pemantun ketiga menjualkan pantunnya kepada pemantun C. Anak gadis di atas beranda, dengar ya Adinda. Putera raja ramai berkenan, gagah berjalan membawa damak, cerdik membina pelbagai bangunan. Mengapa halaman ditumbuh semak? Anda telah mendengar pantun itu tadi, sila jawab dalam masa 20 saat.
dan persekitaran bersih. Banyak faedahnya kerana manusia sibuk selalu. Diminta pemantun C untuk menjualkan pantunnya kepada pemantun ketiga. Pegurau senda ketika makan, suasana kota sangat suram. Orang ramai selalu diamal. Apakah kebaikan kepada kita? Anda telah mendengar pantun itu tadi, saya jawab dalam masa 70 saat. Lagi, inilah jawapannya. Tersimpul kemat si daun palas, dibuat darah penuh taat. Orang ramai selalu malas, kemudahan tersedia banyak manfaat. Okey, so kita dah selesai bahagian pertama. So kita akan pergi ke bahagian dua, iaitu pantun spontan. Okey. Para pelajar, para peserta akan mencabut okey, nombolah. Di sini kita ada 10 sampul merujuk pada 10 tema. Okey. So kita dulukan dengan peserta daripada SMKC, iaitu peserta pertama. Okey, boleh pilih nombor 1 sehingga 10. Lima. Saya pilih nombor 5. Okey. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, untuk menjual dan membeli kedua-dua part ini kita ambil 70 saat. Okey, 70 saat untuk menjual dan membeli. Saya untuk pantun spontan. Sekitar 70. Okey. Okey, so untuk pemantun pertama, dia akan menjualkan pantunnya kepada pemantun B. Tema manfaat teknologi maklumat. Saya ulang balik. Manfaat teknologi maklumat.
70 saat dari sekarang. Dengar baik-baik ya, patun hamba. Tempat beradu putri salju sungguh nyaman. Kelihatan padi. Teknologi maklumat kian maju. Maklumat bocor, mengapa terjadi? Dipersilakan pemantun B untuk membeli pemantun itu tadi. Dipersilakan dalam masa 70 saat. Tak ada nak suruh jawab dah. Cepat. Pemantun B boleh ulang lagi sekali pantun? Minta pemantun B untuk ulang lagi sekali pantun sebab kita tak clear kat sini, tak dengar. Boleh berdiri di depan kamera lah. Adik bermain ketiting selalu. Pohon menjalar di pohon semalu. Teknologi maklumat amat penting, kita tidak menggunakan selalu. Okey, kita persilakan pemantun B untuk mencabut tema. Pemantun B daripada SMK Batu Lapan. Sampul pertama. Okey. Tema kebersihan makanan. Okey, akan dijual kepada pemantun pertama 70 saat dari sekarang. Thank you.
Okey. Akhir rasanya jauh menggagal. Makan bersama si anak teman. Kebersihan makanan tidak dijaga. Apakah sebab keracunan makanan? Pantun dijual penuh makna. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Dengar baik-baik ya, pantun Adinda. Jatuh ditimpa kain di sarung, menangis sayu, matanya sembab. Makanan terdedah, larat menggurung, pelanggan ramai, itulah asbab. Okay, diminta pemantun kedua untuk mencabut tema dan menjual pantunnya kepada pemantun C. Jadi kita cabut tema dulu untuk pemantun kedua. Sampul kedua. Kedua. Sampul kedua. Malaysia ku indah. Malaysia ku indah. 70 saat dari sekarang. Ku yakin ini jawapannya. Dengar ya soalan hamba. Pahit rasa pegaga ditarik, muka menahan rasa pegaga. Malaysia kaya tempat menarik, mengapa kebersihan tidak dijaga? Pantun dijual penuh makna. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang.
daun pandan, daun jemuju. Terdapat seikat di dalam. Terdapat seikat. Daun pandan, daun jemutu. Pergi membeli di tepi Tanjung. Negara bersih dan juga maju. Tidak diperbuat undang-undang. Diminta pemantun C untuk memilih tema dan menjuangkan kepada pemantun kedua. Sampul dua. Dua. Dua dah dipilih. Sampul empat. Empat. Dengan tema generasi kreatif. Generasi kreatif. 70 saat dari sekarang. Masa untuk mencipta pantun telah tamat. Okay, dipersilakan pemantun kedua untuk menjawab. 70 saat dari sekarang. Aku yakin ini jawapannya. Dengar ya Adinda. Dipetik kera si buah duku, panjangnya tangan namun disekat. Banyak cara boleh dilaku, perbanyak pertandingan mencari bakat. Dipersilakan pemantun ketiga untuk mencabut tema dan menjualkan kepada pemantun A. Sampul nombor lima. Lima. Lima dah dicabut. Tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sampul nombor tujuh. Tujuh.
Dengan tema Rukun Negara. Rukun Negara, 70 saat dari sekarang. Terbang tinggi si burung melayang, dengar ya adinda ku sayang. Menyusun pagutan si ayam serama, duduk sebulan di pohon lokan. Rukun negara panduan utama, mengapa rakyat tak amalkan? Dengarkan, Adinda, cantik si perawan berjalan-jalan, membawa bersama sebungkus bumi. Rukun negara memang panduan, pasti terjadi di dalam hati. Okay, diminta pemantun A untuk cabut tema dan dijual kepada pemantun ketiga. Siapa ke berapa? Ulang, siapa ke berapa? Siapa ke 8. 8. Dengan tema amalan berbudi bahasa. Amalan berbudi bahasa, 70 saat dari sekarang. Dengarkan adinda, langkah perawan berjalan-jalan sambil membawa guru. Tak guna dah pawai, namun mengapa akhlak tidak tersemi? Minta pemantun A untuk mengulangi pantun sebab hakim tak dengar, tak clear. Langkah berjalan si lagak perawan berjalan sambil membawa sebuku rumi. Tak guna indah rupawan, namun mengapa akhlak tidak tersemi? Okey, terima kasih. Pantun dijual penuh makna. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Kurasa ini jawapannya. Terbang tinggi si burung merpati, mencari makan di pohon ara.
Berbudi bahasa tersemat di hati. Pengaruh media itulah angkara. Cukup. Harap tunggu sebentar, masalah teknikal. Betul, cukup. Masalah teknikal. Ini sebagai anak-anak lah. Kita nak ambil dia tahu. Masuk sini kita. Tak kita ambil. Okey, para pelajar sekalian, para peserta sekalian, kita berada di pusingan ketiga. Okey, pusingan ketiga. Setiap peserta boleh memberikan tajuk bebas ataupun tema bebas, okay, untuk kita berpantun bersamalah, okay. So di mana jual pantun diberikan masa 40 saat dan beli pantun diberikan masa 70 saat, okay. So siapa yang menjual pantun dikehendaki menyebut tema, okay, menyebutkan tema pantun tersebut. Okey, kita mempersilakan pemantun pertama untuk menjualkan pantunnya kepada pemantun C. Tema kemenjadian pelajar. Bersimpuh darah, nikmati jamu, rasanya lazat, merawat sendi. Pelajar dididik, dicurah ilmu, kurangnya adab, mengapa terjadi? Pantun penuh makna, sudah jawab dalam masa 70 saat dari sekarang.
Pemantun C kami tak dengar sebab awak tak unmute. Pemantun C, tolong unmute. Okey. Boleh dengar? Okey, boleh. Clear. Okey, boleh tu. Bersama kopi, hujan turun ke dalam longkang. Pelajaran yang sangat, pelajaran yang cerdik dan sangat cermelang kerana didikan tidak mencukupi. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Ada je mah. Diminta pemantun C untuk menyatakan tema dan menjual pantunnya kepada pemantun pertama. Minum air manis. Tema hamba semangat perpaduan. Minum air manis rasa. Siti Sunti membeli ikan. Perpaduan antara kaum. Perpaduan antara hidup masyarakat. Mengapa insan perlu dilahirkan? Pantun dijual penuh makna bila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Ku yakin ini jawabnya. Sungguh tinggi pohon Melaka, tempat santapan, puteri salju, modal instan, generasi muka, pelbagai bangsa, generasi maju. Okey, dipersilakan pemantun kedua menyatakan tema dan menjualkan pantun kepada pemantun A. Tema jalinan ukhuwah. Membawa bekal turun ke sawah, santapan bonda lada berpipis. Jalinan global merapatkan ukhuwah, prejudis di minda bagaimana ditepis? Pantun dijual penuh makna sudah jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Selamat.
Dengarkan. Begitu kenduri memasak uragan buah, makan bersama tidak enak hati. Jalinan keluarga memang ukuah pasti tersebut dalam hati. Minta pemantun A untuk ulang balik pantun anda. Minta pemantun A. Begitu kenduri, makan gulai bawah, makan bersama hilangkan hati. Jadilah selama memang pasti tersemih dalam hati. Okay, maaf kepada pemantun A, boleh ulang lagi sekali dan sebut satu persatu. Kita sini tak clear. Okey. Okey. Jangan dekat mic ni. Okey, aku dah tahu. Cantik. Boleh dengar? Okey, clear. Pergi ke kenduri memakai gulai kawan. Makan bersama kita dengan hati. Jalanan makan bersama hidangan hati. Jalanan dalam pas tersemih dalam. Ada tambah buka ni ko. Minta Cikgu Azman di mute kan? Aswadi tak mute ni. Aswadi. Dia tak dengar. Boleh dengar? Okey, boleh. Dia tak mute soal dia. Pergi ke kenduri memakai kulai kawah. Kan bersama dengan hati. Jalinan keluarga memang ukhuwah. Masih tersemi dalam hati. Okey, terima kasih. Okey. Okey, diminta pemantun A menyatakan tema dan menjualkan pantun kepada pemantun kedua. Tema hamba majlis harga. Si putri berteduh di pohon ara, ditemani pelayan indah busana. Harga naik ramai sengsara, rakyat menangis mengadu ke mana? Pantun dijual penuh makna, sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Ku yakin ini jawapannya, dengar ya Adinda. Burung pedada di pohon sena, terbang tinggi pergi ke seberang. Harga naik, ekonomi dijana, mahu berkata jangan sebarang.
Okey, dipersilakan pemantun ketiga menyatakan tema dan menjualkan pantun anda kepada pemantun B. Tema jati diri. Dengar baik-baik ya Adinda. Batangnya leper, itulah keris. Tajamnya alu, menikam ke dada. Bertali leher, berbahasa Inggeris. Mengapa malu berbahasa Ibunda? Pantun dijual penuh makna. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Dengar ya, pohon merendah si pohon mangga, luruh buahnya di tepi jalan. Bahasa ibunda selalu dijaga, kerana sibuk dengan pekerjaan. Dipersilakan pemantun B menyatakan tema dan menjual pantunnya kepada pemantun ketiga. Tema hamba semangat kejiranan. Ajaklah teman menanam kelapa. Menanam kelapa janganlah dekat. Sebelah rumah tidak bersapa. Inikah dikata jiran sepakat? Pantun dijual penuh makna, sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Ikan kelisa, ikan keli, tuan menjual, hamba membeli. Terbang tinggi si burung merbah, terbang turun mencari makan. Semangat kejiranan, erat muhibah, jangan menuduh sebarang tindakan.
Okey, alhamdulillah. Kita sekarang berada di pusingan tambahan. Okey, pusingan tambahan adalah tema bebas di mana pemantun keempat akan berinteraksi dengan pemantun B. Dengan ini, saya mempersilakan pemantun empat menyatakan tema dan menjual pantun kepada pemantun D. Tema hamba generasi berlapis. Kekanda tampan menjual pantun. Mohon adinda jangan tergoda ya. Di waktu senja bermain besi, seronok bersama adik-beradik, kalangan belia penerus generasi, mengapa masih belum terdidik? Anda telah mendengar. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Buah cempedak di atas titi. Makanlah dengan kelapa. Kenapa tidak di buah cempedak di atas titi. Kenapa tidak dimakan dengan buah kelapa? Dan buah emas. Kerana tidak diikuti, ibu bapa tidak diamal. Okey, terima kasih. Dan saya mempersilakan pemantun di menyatakan tema dan menjualkan pantunnya kepada pemantun keempat. Dipersilakan. Tema hamba sayangi keluarga. Duduk di bata makan madu sambil berteduh tepi tiang. Keluarga kita tempat mengadu. Mengapa bergaduh jika sayang? Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Adinda menjual bara di lontar, biar kanda membalas permata.
Anak dara bertudung labuh pergi kenduri makan nasi kerak. Jangan adinda sebarang menyuduh, bukan bergaduh hanya jenaka. Para peserta dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah berakhirnya jual beli pantun antara pasukan SMKC dengan pasukan pantun dari SMK Batu Lapan. Semuanya tampak meriah dan bercambah kembali susila berpantun dalam kalangan generasi Alaf Baru ini. So, sebarang keputusan kita akan bagi kemudian. Sampai sini saja kita akan update dalam WhatsApp. Okay, dalam WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.